dalam pertandingan Liga 1 pada sore ini antara Persib Bandung yang berhadapan dengan PSM Makassar, dimenangkan oleh PSM Makassar dengan skor tipis 2-1. Gol dari PSM masing-masing dilesatkan oleh Ramadan Sananta di menit ke-54 dan Yakob Sayuri di menit ke-66. Sedangkan gol dari Persib Bandung dilesatkan oleh Ahmad Juprianto di menit ke-45. Data statistik menunjukkan sebenarnya Maung Bandung mendominasi jalannya pertandingan dengan 76% ball possession. Dengan hasil ini, PSM Makassar menempati posisi pertama dengan koleksi 50 poin, sedangkan Persib Bandung harus puas menempati posisi ketiga dengan koleksi 46 poin.